Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan lihat implicit dispersion for partial derivative. Sebelum ni, kita dah lihat chain rule yang mana formula untuk single variable adalah dz dt equal dz dx dx dt tambah dz dy dy dt. Untuk implicit dispersion, kita akan guna formula df dx 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 tambah df dy dy dx equal to 0. Beza antara dua formula ni adalah untuk chain rule kita nak cari dz dt. Sebab tu kita akan buat dispersion dx dt dan dy dt. Dan kalau kita potong dx dx, dy dy, kita akan dapat dz dt. Untuk implicit dispersion pula, kita nak cari df dx. Sebab tu, kita kena buat dispersion dx dx, dy dx. Bila kita potong dx dx, dy dy, kita akan dapat df dx. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa kita akan guna chain rule kalau fungsi ada variable selain dari x, y, z seperti t atau theta. Tapi, jika fungsi hanya ada x, y, z saja, kita akan guna implicit dispersion. Untuk implicit dispersion, kita ada dua cara untuk selesaikan. Iaitu yang pertama, kita akan guna formula df dx, dx dx tambah df dy, dy dx equal to 0. Untuk yang kedua pula, kita akan guna dy dx equal to negative fx fy. Cara kedua ni sebenarnya susun atur formula yang pertama. Iaitu dx dx ni sama dengan 1. Kita pindahkan df dx ke kanan dapat negatif. Terusnya kita pindahkan df dy ke kanan jadi denominator. Sebab tu kita akan tulis negatif fx fy. Antara dua cara ni, cara kedua lebih mudah. Tapi kena hafal formula. Cara untuk ingat formula adalah kita akan lihat variable sebelah kiri. Misalnya dy dx. Jadi kita akan guna negatif fx fy. Yang mana perhatikan y akan jadi y sebelah bawah. X ni akan jadi x sebelah atas. Dan kita ada negatif. Sama kes untuk two variables, yang mana untuk dz dx, kita akan buat dz ni sebelah bawah, x sebelah atas. Dan untuk dz dy, z sebelah bawah, y sebelah atas. Jangan lupa letak negatif dan fz unequal 0. Sekarang kita akan lihat example 1. Perhatikan hanya ada two variables, yakni x dan y. Jadi kita akan guna implicit dispersion. Biasanya soalan tak beri arahan yang lengkap nak guna dispersion yang mana satu. Jadi kita kena pilih cara dispersion yang betul. Kalau ada variable t atau theta, kita kena guna chain rule. Tapi untuk kes ni cuma ada x dengan y sahaja. Jadi kita akan guna implicit dispersion. Perhatikan y cube x ada two variable in one function. Jadi kita kena guna product rule. Uv equal uv prime plus vu prime. Kita boleh juga guna vu prime plus uv prime. Ikut kesesaan. Nak buat differentiation v dulu ataupun nak buat differentiation u dulu. Kedua-duanya sama sebab a tambah b sama dengan b tambah a. Untuk y cube x, y cube akan jadi u, x akan jadi v. Jadi ini adalah u prime b u v prime. Dan kita tulis semula seperti dalam kotak biru ni. Untuk y square tak ada x. Jadi kita direct differentiation dapat 2y dy dx. Untuk 5y x square ada two variables. Jadi product rule. Ini u, ini v. Jadi kita akan buat v u prime, u v prime. Salin semula seperti dalam kotak hijau ni. Dan untuk x square, direct differentiation dapat 2x dx dx sebab tak ada y. Terusnya kita akan factor yang mana ada dy dx. Mana yang tak ada dy dx akan dipindahkan ke kanan. Pastikan positif dengan negatifnya betul. Jangan ada yang missing. Terusnya semua pekali dy dx akan dipindahkan ke kanan jadi denominator. Dan inilah jawapan kita.
Untuk cara yang kedua pula, kita kena tulis semula fungsi dalam satu bahagian saja, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi pastikan positif dan negatifnya betul. Jangan ada yang missing. Seterusnya, kita akan cari df dx yang mana y akan jadi constant dan df dy x pula akan jadi constant. Dapat dua-dua jawapan ni akan ganti masuk dalam formula implicit representation negatif fx fy. Jadi kita boleh lihat kat sini untuk example 1, cara kedua lebih mudah berbanding cara yang pertama. Cuma kena hati-hati dengan positif dan negatif, jangan ada yang silap ataupun missing. Untuk example 2, kita akan guna cara yang kedua, iaitu kita kena tulis semula fungsi yang mana 6xy kena bawa ke sebelah kiri, jadi negatif. Seterusnya, kita akan cari df dx yang mana y akan jadi constant dan df dy x akan jadi constant. Dapat dua-dua jawapan, masukkan dalam formula negatif fxy. Kemudian kita faktorkan kedua-duanya 3 dan potong. Kemudian darab masuk negatif dan ini jawapan kita. Untuk example 3, beza dengan 2 example sebelum ni, kita ada 3 variable x, y, z. Jadi kita kena ikut arahan soalan nak cari differentiation untuk variable yang mana satu. Untuk soalan ni, dia nak cari dz dx dan dz dy. Seperti biasa, kita akan tulis semula fungsi yang mana satu bawa sebelah kiri jadi negatif 1. Kemudian kita akan cari df dx. Cuma untuk kali ini, y dengan z akan jadi constant. Dan untuk df dz pula, x dengan y akan jadi constant. Dapat jawapan kedua-duanya, ganti masuk balik dalam formula. Untuk dz dx bermaksud x akan jadi sebelah atas, z akan jadi sebelah bawah. Kemudian kita simplify. Untuk dz dy pula, kita akan guna negatif fy fz, so y sebelah atas. Jadi untuk dapatkan fy, kita akan buat differentiation x dengan z akan jadi constant. Untuk fz, kita boleh guna balik jawapan tadi. Sama proses, kita akan simplify. Example 4 sama macam example 3, ada 3 variable x, y, z. Dan untuk soalan ni, kita kena cari dz dx dan dz dy. Kita tulis semula fungsi ni yang mana kosong, kita assume dia sebagai fx, y, z. Kemudian untuk dz dx, maknanya kita akan pakai formula negatif fx, fz. X akan jadi sebelah atas. Kita cari df dx yang mana y dengan z akan jadi constant. Kemudian cari df dz, x dengan y akan jadi constant. Sama proses, kita ganti masuk jawapan ni dalam formula kita. Kemudian kita akan simplify. Untuk dz dy pula, kita akan guna formula negatif fy fz. Sebab ni y kat sebelah bawah, jadi akan jadi sebelah atas. So, kita akan cari df dy. Kali ni, x dengan z akan jadi constant. Kita buat differentiation, masukkan dalam formula. Fz guna balik daripada jawapan tadi. Dan akhirnya, akan simplify untuk dapat jawapan seperti. Untuk contoh yang terakhir, kita ada 2 variables, x and y. Contoh ni, kita perlu cari dy dx at 1 and 2. So, seperti biasa, tulis semula fungsi yang mana kita bawa 3 ke sebelah kiri jadi negatif 3. Kemudian untuk dy dx, akan guna formula negatif fx fy. Sebalikkan variablenya, x ke sebelah atas, y sebelah bawah. Dan kita akan cari df dx yang mana y akan jadi constant dan df dy x akan jadi constant. Ganti masuk dalam formula jawapan yang kita dapat. Kemudian kita simplify. Kemudian kita akan substitute x equal to 1, y equal to 2 into the answer. Dan kita simplify dan kita kira dan akhirnya inilah jawapan kita.